Assalamualaikum sobat ternak dimanapun Anda berada. Salam satu hobi, salam ngarit. Kembali lagi berjumpa di channel kami Arismania Sapi. Kali ini kami berada di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Jumat 10 Maret 2023. Ikuti terus untuk video terbaru kali ini dari kami. Nah oke, sobat mania, di video kali ini kami akan melihat kerbau dulu ya. Nah, ini di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di bagian yang utara ini, khusus kerbau. Nah, ini kerbau super-supernya baru datang dari truk ini. Nah oke, sobat ternak, yuk kita lihat satu-satu kerbaunya di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah. Saya mulai dari kepalanya ya. Nah ini kita lihat dari tampak depan, ini belum ada yang tali keluhnya dan sudah ada yang tali keluhnya. Kita lihat dari depan dulu ya teman-teman. Nah, ini termasuk kerbau bakalan ya, yang sudah ada ya tali keluhnya, ada yang belum teman-teman. Banyak sekali stok-stok kerbau di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah ini. Dan termasuk ini stoknya ya, stoknya kerbau di daerah Pati Kudus Jawa Jepara ya. Ya ini paling banyak di Pasar Kliwon. Nah ini teman-teman stoknya kerbau betina jantan juga ada ya. Nah ini bila mendekati hari raya kurban, ini kerbunya banyak sekali. Nah ini sudah divaksin, kalau ada ini ya di kupingnya ada tandanya, ini berarti sudah divaksin. Nah ini teman-teman, ada yang belum ada tali keluhnya juga ada. Nah ini stoknya banyak sekali kerbau-kerbunya. Kerbau super-super di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah. Saja kita tanya harga kerbunya. Mas Inten niki namanya. Mas Sugeng. Niki mulai berenan mas kerbunya. 27-an. 27-an ini. Sing niki 26,5. Harganya bervariasi teman-teman. Ada yang ini yang termasuk besar ya. Ini dibanderol dengan harga 27 ya. Nah, ini kalau saya lihat lumayan besar, tapi harganya itu masih harga towo ya teman-teman. Tentunya masih harga towo. Nah ini teman-teman 27 ini, dua ekor ini minta 27 teman-teman, 27 juta ya. Nah ini di tempatnya Mas Sugeng ya, di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah. Nah ini teman-teman, kondisi kerbunya juga bagus ya, sehat. Kalau digemukan ini juga bisa ya. Nah ini pas untuk stok bila ini menjelang hari raya kurban ya. Dimana di Kudus sendiri itu banyak kerbau ya, kalau di hari kurban ya. Nah ini 27. Nah ini 26 juta ya teman. Nah ini kerbunya bervariasi harganya. Nah ini jantan semua ya teman-teman, jantan betina ada semua di sini. Nah ini teman-teman, lengkap pokoknya. Nah ini juga ada jantan lagi. Nah ini bervariasi harganya teman-teman. Harga mulai yang tertinggi 27 juta, kemudian 25 juta ya untuk yang blok ini. Untuk yang blok ini memang agak besar semua ini. Nah ini yang deretan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jantan
jantan semua ya teman-teman. Ini super kebunnya. Kebun super pagi ini di Pasar Kliwon Kudus Jawa Tengah. Nah, itu tadi masih harga towo ya teman-teman. Tentunya bisa dinego. Super sekali ya kerbunya ini. Betina juga ada ya. Nah ini yang kerbau betina juga ada di sini. Ini kerbau betina yang masih produktif ya. Ini kalau saya lihat ini masih produktif karena sapinya masih lumayan, belum terlalu tua, ini bisa beranak lagi. Nah, ini teman-teman kerbunya. Nah, ini juga yang bakalan-bakalan. Oke, kita langsung tanya ya. Tanya harganya. Nah, ini dikasih makan dulu kerbunya. Ayo makan, super. Mulai pintenan, Mbak, regane ini. Regane mulai pintenan iki. Wah, larang. Ndak lagi. Udah pinten. Sing ini iki jatuh 14 bujul. 14 bujul ya. Sing ini iki orang 20. Orang 20. Bakalan ya. Nah, ini harganya variasi. Ini masih gudel 14 juta. Kemudian yang ini 20 juta teman-teman. Informasinya mengalami kenaikan harganya. Nah ini masih anakan ya ini. Nah, ini masih anakan. Tergantung masih bakalan. 14 juta. Ini belum ada tali keluhnya teman-teman. Nah, ini 14 juta. Bervariasi harganya. Nah, ini masih bakalan semua ya ini. 14 juta. Nah, ini empat belas juta ini. 3 ekor ini ya. Nah, ini 14 juta. Yang ini mungkin hampir 20 juta ya. Nah, ini teman-teman langsung saja yang ingin berburu kerbau datang ke Pasar Kliwon Kudus Jawa Tengah. Variasi ya ini di blok sini nih. Nah, ini blok di blok pertama teman-teman. Untuk yang segini ini 14 juta jantan ya teman-teman, ini jantan yang belum ada tali keluhnya, masih kecil ya. Nah, ini langsung dikasih tali keluh ya. Nah, ini mungkin sudah laku, langsung dikasih tali keluh. Ini ada congoknya, tali keluhnya, ini mau dikasih tali keluh ya. Ini sama alinya masih dikasih tali keluh. Kerbau budel ini masih tergolong budel teman-teman. Nah, unik ya caranya kerbau ini. Nah, ini kalau dikasih tali keluh ini unik. Jadi harus dikasih tali seperti ini ya. Kalau sudah alinya pasti ini ya. Cepat kalau sudah alinya itu sudah. Thank you.
Oh, Mas Dema tak kira Mas apa gunung. Ini kita sudah di ini sih dua Pak Haji. Haji tadi di sini ada kompor gede. Kayak namanya karena kebu itu kalau marah itu bahaya ya, marahnya itu lebih bahaya ya. Kebu pinten Pak niku mau? Sebelas. Oh, 11 lebih sedikit teman-teman. 11,5. 11,5 teman-teman. Harga 11,5 ini masih gudel loh. Nah ini karena sudah deal langsung dibawa pulang ini.